Oke, assalamualaikum petani ya. Kita macam biasa nak pergi tengok jaring untuk bagi petani, tapi kita ada tambah satu jaring lagi lah. Jadi semua sekali ada empat. Kita dalam misi untuk mencari ikan kerai ya. Terima kasih atas untuk semua tontonan dan juga mesej dan juga feedback ya. Okey, doakan kita orang berjaya petani. Kalau tak ada dapat, hari esok kot. Kita macam biasa, sebelum nak ke pengkalan tu, paksalah kita kayuh dulu ke seberang sana, baru boleh ambil bird kat sana. Okey, jangan lupa like dan subscribe channel Raja Bau. Ini putih kita lain sikit. Okey, cantik. Matahari dah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Tak tegar ni. Ya, ya. Tenang je. Jangan takut ni. Takut. Oh. Tak begini tenangnya. Jiwa pun tenanglah juga. Mungkinnya yang di atas tadi waktu kau kayu je lah. Orang ada murah pun di atas lah. Okay. Oh, ada kat pasak ni lah. Yang pertama tak ada. Hai. Di situ ke kita ni? Tegak sikit. Okey. Harap membantu. Okey. Tak ada lagi. Dua hutan, tinggal lagi dua lagi. Sebenarnya kita memang nak cari ikan kerai aje. Kita nak bagi ada permintaan lah untuk ikan kerai. Yang ikan-ikan lain tu bonus lah. Jadi tak ada rezeki. Tak apa. Ikan lain. Kalau ikutkan kita dah nampak dah daki-daki air. Mungkin esok suruh air kot. Ni lah ikan puyuh. Puyuh ni sedap ni. Sebab dia duduk dekat sungai kot. Kuning, tiang kuning tu. Tiang kuning. Besar ke? Jom. Nice.
Oh, ada. Eh, lepas. Ada sangat ikannya. Lepas. Ha. Tak ada. Tak ada. Tak ada kita. Dah. Okey, dah. Tak ada dah. Okey. Tak ada, hari esok jelah. Jadi terima kasihlah. Cuma kita dapat 3 ekor jelah. Seekor je kat sisi. Boleh lah. Boleh tambah-tambah. Kita tejah lah satu sini jari. Ejas satu. Jadi ni. Ada sini. Masuk dalam ni. Tu lah banyak lah. Ada lagi kayu tanda semalam. Kita nak ejas kat lorong ni. Ah, tak payah tak?